Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Daku Tutorial. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menstabilkan video yang udah kita rekam tapi goyang-goyang. Di sini kalian tidak perlu mendownload aplikasi apapun karena di sini kita cuma menggunakan aplikasi Google Foto. Oke, langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan sebuah video. Jangan lupa buka videonya kita lewat Google Foto ya. Ini dia video yang akan kita stabilkan. Bisa kita lihat ini sangat goyang-goyang sekali ya, tidak ada mulus-mulusnya. Oke, langkah pertama di sini kita pilih edit, lalu kita tunggu sebentar. Jika sudah muncul tampilan seperti itu, maka saatnya kita untuk menstabilkan videonya dengan cara klik tanda yang ada di sebelah tanda suara atau yang kotak-kotak itu. Lalu kita tunggu proses menstabilkan videonya. Nah, ini proses menstabilkan videonya sudah selesai. Setelah itu langsung kita simpan salinan. Selama proses menstabilkan video atau penyimpanan, diharapkan teman-teman tidak keluar dari aplikasi supaya videonya bisa tersimpan. Ini dia hasil video yang sudah distabilisasikan. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini videonya jauh lebih smooth dari video sebelumnya. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.